Hai keluarga Bos Q, selalu oke nih Senin sampai Jumat jam 6 sore nih aku menemani keluarga Bos Q. Tentu dengan sesuatu hal yang jahil juga, tapi kita melihat saya tuh ngapain aja ya. Oke, ini edisi yang sangat spesial juga sih di sini karena saya ada di depan rumah baru saya yang belum terekspos sampai sekarang. Dan di sini keluarga Bos Q yang pertama kali nih untuk melihat lihat lagi di apa yang rumahnya. Yuk kita lihat yuk. Ini lagi dibongkar. Wow, di sini ada Pak Mul. Mul. Simsalabim, jadi apa ya Bos Q? Rumah baru Papa Baim, Mama Paula dan Kiano yang lagi direnov ini. Kita doain semoga cepat selesai ya Bos Q. Tanahnya berapa arit nih? Banyak banget. Halo Kang. Halo juga. Wih, yang bikin rumah gue nih. Hah? Selama. Iya dong, kenal dong, selalu dong. Mul, ngerjain ini berapa lama kira-kira? Ini 7 bulan. Hah? 7 bulan. Iya kayaknya. 7 bulan. Iya. Iyalah. Bongkar total. Nggak ada ini nanti nih semua nih. Oke, sini. Sana, set. Ini juga set. Ini kayaknya habis ya, rata ya. Iya. Ya tetap aja. Makanya masa musolanya di atas ini ada ruangan itunya. Ada kebukaan gitu aja lah nanti ya dibikin ya. Strukturnya di mana aja? Iya. Berarti ini juga kan? Ini juga udah. Iya, strukturnya ini mana-mana lagi? Ini yang ini juga sebenarnya udah betul, cuma bisa dipindahin. Bisa di. Bisa pindahin, bisa. Oh ini kaca aja, tambah sana. Terus sana digali. Turunin lagi. Iya. Ini kan dikecilin lagi nih dikit nih, segini nih kalau nggak salah. Iya, dari segini doang. Dari segini kan? Sini buat jalan. Iya, bener. Bener kok. Pusing banget ya keliling-keliling rumah baru Papa Baim. Luas banget. Ikutin terus yuk keliling rumah barunya Papa Baim. Oke Bos Q. Ya Bos Q, aku sambil makan nih. Ini gambarnya itu sudah ada. Kayaknya ada yang capek nih Bos Q. Jadinya sambil lihat rumah, sambil makan sate deh. Waduh, enak banget. Enak. Kulitnya enak banget. Jadi begitu Bos Q. Diprediksi ini 7 bulan. Udah setahun. Banyak banget. Perubahannya. Enak juga ya. Parah. Ganti semua nih lantainya. Ganti. Cuman kok enggak kayak lantai gua lantai 3 itu. Yang hitam itu. Yang hitam itu. Maunya hitam semua. Papa Baim lagi serius banget nih Bos Q. Diskusi masalah rumah sama tukangnya. Maunya, tapi tergantung duit. Pengennya sih granit nih semuanya. Mudah-mudahan gila tapi mahalnya mantap. AC juga nanti. Ini apa ya? Ini juga aneh nih. Ini bisa diituin gak ya? Plafonnya. Sama gak sih ini sama ini? Hah? Belum tahu ya? Oke Boski, kalau gitu dia suruh makan dulu. Dia lapar. Kita udah mau makan lagi. Saya mau lihat-lihat sekeliling dulu deh. Enggak? Mulai aja. Oke, abis ini kita... aku mau belanja deh ya. Buat keperluan Kiano ya. Belum pernah. Coba ya. Nanti pulang ngagetin Paula ya.